Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-13 Sabtu 12 Desember 2020 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Spanyol Jornada ke-13 Sabtu 12 Desember 2020, Valladolid menang 3-2 versus Osasuna. Klasemen sementara Liga Spanyol hingga Jornada ke-13, Atletico Madrid di peringkat pertama dengan koleksi 26 poin, diikuti Real Sociedad dengan koleksi 25 poin. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Levante, Osasuna, dan Huesca. Top skor sementara Liga Spanyol hingga Jornada ke-13, Mikel Oyarzabal memimpin dengan koleksi 7 gol. Top assist sementara Liga Spanyol hingga Jornada ke-13, Angel Correa memimpin dengan torehan 5 assist. Top clean sheet Liga Spanyol hingga Jornada ke-13, Jan Oblak memimpin dengan total 8 clean sheet. Jadwal pertandingan Sabtu 12 Desember 2020, Valencia versus Athletic Club jam 20.00 dan Getafe versus Sevilla jam 22.15. Jadwal pertandingan Minggu 13 Desember 2020, Huesca versus Deportivo Alaves jam 00.30, Real Madrid versus Atletico Madrid jam 03.00, Real Sociedad versus Eibar jam 20.00, dan Real Betis versus Villarreal jam 22.15. Jadwal pertandingan Senin 14 Desember 2020, Elche versus Granada jam 00.30 dan Barcelona versus Levante jam 03.00. Jadwal pertandingan Selasa 15 Desember 2020, Celta Vigo versus Cadiz jam 03.00. Seluruh pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.